teman-teman. Nah, jika kita dihadapkan pada soal seperti ini, yaitu tabungan Yayan pada bulan Januari 2017 adalah 50.000. Kemudian dia menabung bulan Februari 55.000. Kemudian dia menabung lagi pada bulan setelahnya, yaitu 60.000 dan seterusnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan antar tabungan itu di situ adalah 5.000 ya. Berarti kalau misalkan bulan pertama kita tulis di sini, dia menabung 50.000. Kemudian bulan kedua dia menabung 55.000, ya kan? Kemudian bulan ketiga dia menabung 60.000 dan seterusnya. Nah, di sini kan kita bisa melihat perbedaan bahwa antar bulan dia selalu menabung 5.000 lebih besar daripada bulan sebelumnya. Begitu juga dengan bulan Maret dengan Februari, dia juga menabung lebih besar 5.000 daripada bulan sebelumnya ya. Nah, oleh karena itu kita simpulkan bahwa ini adalah barisan aritmetik dengan nilai bedanya adalah 5.000. Nah, kemudian di sini ditanyakan adalah jumlah tabungan Yayan pada bulan Oktober. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui bulan Oktober ini merupakan suku keberapa. Nah, karena jarak dari Januari hingga ke Oktober adalah kita hitung dulu ya, yaitu kalau Januari 1, kemudian bulan Oktober adalah 11 ya. Berarti kira-kira ada sekitar 11 untuk jumlah sukunya, yaitu Januari hingga Oktober. Berarti kita diminta untuk menghitung jumlah S11, ya kan? Nah, kemudian kita gunakan rumusan umum untuk menghitung SN pada barisan aritmetik, yaitu dapat dihitung di sini. Rumusannya adalah N per 2 dikalikan 2A ditambah dengan N minus 1 kalikan dengan bedanya. Nah, kemudian karena di sini nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung SN sudah didapatkan, yaitu di sini kita bisa ganti N dengan 11 sehingga S11 sama dengan 11 per 2. Kemudian 2A, A-nya adalah 50.000 ya, yaitu suku pertama. Di sini 50.000. Terus kemudian di sini kita ganti N dengan 11. Hasilnya jadi seperti ini. Kemudian bedanya adalah 5.000. Ya. Nah, sehingga kita bisa lanjutkan perhitungannya menjadi 5,5 akan dikalikan dengan 100.000 ditambahkan dengan 10 dikalikan 5.000. Sehingga kita dapatkan nilai S11 adalah 825.000. Nah, ini adalah tabungan Yayan pada bulan Oktober, yaitu 825.000 ya tadi. Nah, ini sama dengan S11. Nah, semoga jelas dan membantu. Terima kasih.